Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara memasukkan notifikasi ketika kita di gift di Traktir, guys. Misalnya kalian tuh live streamer atau YouTuber yang lagi melakukan live streaming, kemudian ada yang donasiin kalian melalui Traktir dan kalian ingin memunculkan notifikasi kayak ceting, beberapa orang mengirimkan Anda bla 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 kayak gitu, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian buka akun kalian yang ada di Traktir. Setelah itu kalian ke bagian sini, guys, ke bagian stream overlay. Nah, di sini Ko Tutorial udah login, tampilannya seperti ini. Ketika udah login, kalian langsung aja klik di bagian stream overlay. Kalian di sini bisa setting-setting dulu dari mulai warna dan lain-lain. Dari mulai atas nih, minimal kalian bisa ubah dari mulai unitnya minimal berapa, 1 unit atau 5 unit, kalian bisa ganti. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan 1 unit aja. Kemudian di nama levelnya biarkan aja. Nah, jika sudah, kalian bisa lanjut ke bawahnya di bagian tema sini, di bagian default kalian bisa klik. Ini ada pilihan temanya, ada retro. Nah, retro itu seperti ini, kotak biasa, ada yang ini playful. Nah, playful seperti ini, ada yang transitional seperti ini. Nah, ini yang terbaru ya. Dan ada default. Nah, default yang ini. Nah, kalian bisa setting-setting, kalian juga bisa ubah warnanya atau kalian bisa ubah ke warna lain, ungu misalnya. Nah, kayak gini tulisannya jadi ungu. Kalian bisa atur-atur sesuai yang kalian inginkan. Dan durasi notifikasinya kalian juga bisa sesuaikan. Di sini itu durasinya 5 detik, kalian bisa ubah jadi 10 detik atau mungkin 3 detik, terserah kalian. Dan di sini ada bunyi notifikasinya. Notifikasinya berbunyi kayak gini. Nah, cering gitu. Kalian juga bisa ubah notifikasinya dengan suara lain di bagian choose file. Tapi di sini kalian harus punya yang namanya file MP3 ya, guys ya, untuk merubahnya. Nah, di sini Ko Tutorial nggak bakal rubah. Nah, jika sudah, kalian klik save, guys. Kalian klik save dulu, save. Nah, jika ada tulisannya successful seperti ini, itu tandanya perubahan yang kalian lakukan tadi sudah berhasil tersimpan. Nah, setelah itu kalian tinggal arahkan kursor atau mouse kalian ke bagian widget URL ini. Nah, bagian widget URL ini kalian copy semuanya, guys. Jadi kalian tinggal klik di bagian copy URL. Nah, jika sudah, kalian buka OBS atau Streamlabs kalian. Di sini Ko Tutorial gunain OBS ya sebagai contoh. Caranya hampir-hampir sama Streamlabs. Kalian tinggal ke bagian scene mana yang ingin kalian tambahkan notifikasi Traktirnya. Nah, di sini Ko Tutorial pakai scene yang ada di sini, Ko Tutorial streaming. Di sini Ko Tutorial udah buat, kalian tinggal klik. Setelah itu di bagian source sini kalian klik tanda plus ya, guys ya. Kalian klik tanda plus. Setelah itu kalian pilih browser. Nah, jika sudah, kalian kasih nama notifikasi Traktir. Nah, jika sudah, kalian pilih oke. Nah, di bagian URL sini, guys, kalian hapus. Kalian hapus. Setelah itu kalian klik kanan, kalian paste URL yang udah kalian copy tadi, yaitu URL stream Traktir. Jika sudah, kalian pilih oke. Nah, setelah itu kalian kira-kira kalian mau taruh di mana? Misalnya di tengah-tengah sini. Nah, jika sudah, kalian tes, guys. Cara tesnya, kalian balik ke bagian browser kalian. Nah, di bagian sini kalian send test message untuk mengetes apakah ini berhasil muncul atau tidak di OBS kalian. Kalian tes. Dan kemudian kalian lihat OBS dan kayak gini, guys, penampakannya ketika kita live streaming. Jadi kalau ada yang donate nanti bakalan muncul seperti tadi, guys, tampilannya. Kita coba lagi ya. Kita pilih test message. Dan tada, muncul seperti ini. Nah, seperti itu, guys, cara menampilkan notifikasi Traktir ketika kalian live streaming di YouTube atau live streaming lainnya, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.